Nah, sahabat TV Pendidikan, inilah 38 provinsi di Indonesia dan ibu kotanya. Yuk mari kita simak dan kenali 38 provinsi beserta ibu kotanya. Yang pertama, Pulau Sumatera. Ada 10 provinsi di Pulau Sumatera. Yang pertama, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan ibu kota Banda Aceh. Yang kedua, Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan. Yang ketiga, Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru. Yang keempat, Provinsi Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang. Yang kelima, Provinsi Jambi dengan ibu kota Jambi. Yang keenam, Provinsi Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang. Yang ketujuh, Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang. Yang kedelapan, Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung. Yang kesembilan, Provinsi Bengkulu dengan ibu kota Bengkulu. Yang kesepuluh, Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Padang. Pulau Jawa. Ada 6 provinsi di Pulau Jawa. Yang pertama, Provinsi Banten dengan ibu kota Serang. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta dengan ibu kota Jakarta. Yang ketiga, Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Bandung. Yang keempat, Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Yang kelima, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Yogyakarta. Yang keenam, Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya. Pulau Kalimantan. Ada 5 provinsi di Pulau Kalimantan. Yang pertama, Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selo. Yang kedua, Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda. Yang ketiga, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarbaru. Yang keempat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya. Yang kelima, Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak. Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Ada 3 provinsi di Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Yang pertama, Provinsi Bali dengan ibu kota Denpasar. Yang kedua, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota Mataram. Yang ketiga, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Kupang. Pulau Sulawesi. Ada 6 provinsi di Pulau Sulawesi. Yang pertama, Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado. Yang kedua, Provinsi Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo. Yang ketiga, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari. Yang keempat, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Yang kelima, Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju. Yang keenam, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu. Pulau Maluku. Ada 2 provinsi di Pulau Maluku. Yang pertama, Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi. Yang kedua, Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon. Pulau Papua. Ada 6 provinsi di Pulau Papua. Yang pertama, Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura. Yang kedua, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Kabupaten Nabire. Yang ketiga, Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari. Yang keempat, Provinsi Papua Barat Daya dengan ibu kota Sorong. Yang kelima, Provinsi Papua Pegunungan dengan Kabupaten Jayawijaya. Yang keenam, Provinsi Papua Selatan dengan Kabupaten Merauke.